Mulai Senin 12 April 2021, Terminal Tirtonadi Solo sediakan tes Ginos C19 secara gratis. Fasilitas ini disediakan bagi Anda yang akan bepergian jarak jauh antar kota dan provinsi. Terminal tipe A Tirtonadi Solo kini sudah dilengkapi dengan layanan tes Ginos C-COVID-19. Fasilitas disiapkan guna memberi layanan para penumpang antar kota dan antar provinsi sebelum diberlakukannya masa larangan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei mendatang. Menurut koordinator Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Joko Suprianto, fasilitas gratis tes Ginos C-COVID-19 hanya diberikan kepada penumpang jarak jauh dengan penyediaan 10 kantong per hari. Terbatas karena alat Ginosnya kami prioritaskan antar provinsi, orang-orang naik kendaraan antar provinsi. Ya mungkin ini sifatnya sebelum kami lakukan perintah mulai tanggal 6 sampai 17 untuk per hari kita fasilitasi gratis itu 10 kantong. Sebelum tes Ginos COVID-19, dilarang makan dan minum selain air putih dan melakukan registrasi dengan membawa data diri berupa KTP. Menurut beberapa penumpang antar provinsi, layanan ini bagus dan penting untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Maksudnya penting nggak untuk? Ya penting lah. Penting, ya. Iya. Alasannya Bu? Alasannya buat kesehatan. Biar tidak ada penyakit corona ini lebih tidak meningkat lagi. Jika hasil cek Ginos COVID-19 terkonfirmasi reaktif atau positif, penumpang akan ditempatkan di ruang tunggu isolasi terminal yang sudah disiapkan untuk menunggu jemputan dari gugus tugas COVID-19 Kota Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.